طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. Malam sambung yang berikut kita yang bahas tentang fadilah salat berjamaah dalam hadis yang berikut kelebihan sembahyang berjamaah pada jamaah sembahyang wajib lebih pahala lagi tak umur ibadah haji. Hanya ada semayang berjamaah bak semayang sunat lebih pahala lagi pahala umrah yang sunat. Berhubung dalam keadaan bulan haram dan bedanya kata nama suki dengan Asyura, maka malamnya beliau dah bahas pengajian berkaitan dengan Guru Asyura. Dan Pak Ronyan kedainya sunat dan puasa supaya bersahabat dengan Guru Yahudi. Kedainya sunat dan puasa dua Guru, yaitu Guru Sigurung dan Guru Sibdu. Guru Sigurung gegen dasoa, Guru Sibdu gegen Asyura. Pagkan ngiyong puasa dua ulang dalam kitab Iyanan Kumpalimi jilid kedua halaman 266 wal hikmatu fi sawmi yawmat dasihi ma'al asyir. Hikmah puasa pada hari yang ke-9 serta hari yang ke-10 mukhalafatul Yahud, untuk berbeda dengan orang Yahudi. Fa innahum yasumuna al-ashru faqat, karena Yahudi mereka puasa pada hari yang ke-10 saja. Di Yahudi asai puro ketitu Muharram ba'uro Asyura. Ini puasa tapi wain. Jadi kita jauh menyodajak jumodo bahulunya sabar lagi ibadah Yahudi. Mangat beda dari puro kekikurung sampai puro kekikurung. Puro sikurung gugul dasuan idang bahulu Kamis. Asyura puro kekikurung idang bahulu Jumat. Jadi habis itu dengan Jumat yang digunung itu kaswa Asyura. Menyadatim sambunglah dengan Pulau Sabtu lebihkan karena lagi yang kalian ada penggah Hawaii. So yang puasa dalam bulan Muharram atau bulan Harim kami Jumat Sabtu menyuk pahala kurungnya nilai berhari dan ibadah takkan ilham Jumat Kamis Jumat Sabtu jumlah jumlah takkan ilham 2720. Jadi supaya bedanya sangat beda dengan bulan kami dan puasa dua bulan. Selain tujuan dan puasa dua bulan mangat beda dengan Yahudi, hikmah dalam kekuasaan Allah. Wal hikmatu aydan al-ihtiyatu li'ihtimalil ghabdi fi awali syahri. Tujuan kekuasaan Allah untuk da'ihtiyat, untuk da'pelihara kesalahan salah hitung awal bulan.
seandainya musuh dan jawaban katanya urang dikudo. Jadi urang kedua katanya usah urang mulir tak kira. Urang yang dia kira itu kan tidak. Kamu nih dengan dajjal dua Allah urang si kurung dan urang tipu. Seandainya urang tipunya jatuh urang tidak. Urang si kurung yang kita jawab puasa tak benar urang tipu. Nampak? Jadi biar tak jawab bahawa orang itu sekiranya dia salah itu orang pun sahur mulut yang dia itu padahal orangnya kaidah orang tua. Jadi orang itu dia itu kaidah orang orang mana? Orang tidak. Dengan dajjal dua Allah, Allah yang katanya anggap diburu bila salah nyanyian tuh gitu, Allah yang dah hitung gitu bila salah nyanyian teman kita, bila salah ada gitu kaidah kita, maka mendukung kuasa Allah gitu ada katanya itu gitu. Bukan, nyanyian ada pun, lagi ada mati mati ada. Kecuali hanya putus. Kemudian di dalam Urang Asyura di sini ada padung-padung kohut yang sangat menganjurkan bagi gedaya. Di antara lain makronya gedaya mengiyum mana Urang Asyura. So yang mana wabak Urang Asyura maka tubuh genyan lebih selamat daripada sakit dalam dunia dan yubuh jilak jilak yubuh erat luh mata rayu eratam yang amin menghasilkan sunatnya maka so yang luh jilak wabak genyan mata genyan lebih selamat sakit dalam dunia dan bahwa asyuranya katanya giyum dagun makanan ya giyum sedekah untuk yang namrah cok makanan giyum sedekah walaupun urohnya na perintah puasa sunat yang kena puasa dagun makanan kemudian dagun juga ada min dagun dagun dan buka puasa kemudian giyum kulahi kegembiraan idharus sumur tak peduh senang bahawa Urang Asyura menanjilam bahawa Urang Asyura dianjurkan bahawa katanya rawat suatu halal iya giyuh keluar belanja ke keluarga makna luar belanja ke keluarga dengan tak belanja berogot dengan pas-pasan urunyan gulubek senang keluarga baik kriit banyak kriit berogot urunyan kajit nabok kriitnya ke kelebihan urung belanja senang keluarga maka dengan kemudah rezeki keluar belanja dalam rumah tangga Urang Asyura maka Allah kepemudah belanja, kepemudah rezeki kamu sampai tidur tidak mau mulir muharam itu. Ya, jadi yang katanya boleh kepemudah rezeki, boleh berarah mudik dari muharamnya ke muharam itu. Bahulu ketika muharam bahulu Asyura lebih senang ada makanan yang galak ada. Lalu makanan kebutuhan yang galak penuh yang nana belanja lalu pakaian-pakaian bukan ada dengan rumah bahawanya berbeda senang dengan orang-orang yang Allah aku senang ratuhi kedaya kebutuhan dan keluar sampai pun kebutuhan dalam menuju haram dan diubah kedaya dalam Urang Asyura selain daripada kepada keluarga untuk mudah belajar
dia berbanyak jin sedekah kepada tetangga, fakir miskin, anak yatim, yang bi Allah lebih mudah rezeki daya tempe di bulu dan wangunin harap. Dan wakulunya bertanya bagi sambung hubungan silaturahim yang selamanya kadang kurung dan menjajak seluruh keluarga saudara ngon-ngon yang dekat ngon urusi bertanya sahabat urusi bertanya mengajak sambung yang Allah bertama umum bertanya dengan datang hubungan silaturahim. Kemudian ia yang tiarah mengalim berkat umum dan berkat ilmu. Dan ia yang tiarah mengusakit hidro mendeng daya tahu urung sakit. Lebih pahala li Allah seakan-akan kubina urung sakit dalam dunia kali bertanya wajah tahu. Menyel sengaja daya tahu apa punya orang takin anak mati anak mampu anak kesempatan hati pula tapi mia bakuro asyura tingkat tiro orang sakit dan demi yang tahu gejuk pahala oleh Allah lagi bina orang takin apa punya kalu pernah daya yang tahu kemudian diwala masuk rasi yang imen diwa sampu boleh anu yatim tak usuh boleh anu yatim ma'uruh asyura yang hantaban dengan uruh-uruh yang lain menajib buk yang kala disebut uruh galiku tak berbuat pada lain hantaban pahala keletak uruh asyura uruh asyura tidak anu yatim yang dia usuh boleh maka kejuk pahala seakan-akan bina anu yatim tak berbunuhnya kanu tak dimengusuh dan bakulohnya lem giyo kongke sunat tak kongke gupulih li Allah dan gupulih penyakit-penyakit yang dalam tubuh dia dengan gupongke pada puluh asyura dan bakulah asyuranya dua kira atu suratin ikhlas alfa marah menyertat temung menyertat tim sangat menganjurkan dia baca surat ikhlas ribego baik dadu tidak ada jak tidak ada kerja tidak ada ih dan tak dengut tak baca kurhu Allah ahad si ribego yang giyu ba'ulullah asyura oleh karenanya padung-padung kok sebab-sebab yang kali sudah pegang gunakan sabuk faedah yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla bahwa sungguh Allah taala ibtaraba ala bani Israil memfardukan ia Allah di atas bani Israil sawma yaumin bisa nanti akan puasa satu hari dalam sedahu ke kaum Bani Israel wajib di Allah Ta'ala dalam ikun puasa huru-huru menyebut kebudayaan umat Nabi Muhammad dalam ikun wajib puasa hibulir ke kaum Bani Israel kan hibulir dalam ikun hiburau wajib puasa dan teman hiburau yang wajib puasa ke kaum Bani Israel warwa yaumu asyura dianya pada hari asyura yang hiburau asyuranya ada Bani Israel wajib puasa maka dewanya dipuasa wawal yaumul asyir minal haram dan bermula dianya itu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram maksud Uro Asyura Uro Gujiblu dalam bulan Muharram yang dewanya dipuasa supaya mekaban yang pun lagi surah Uro gendanya dari Uro Sungguh gendanya banget beda
kemudian tujuan dajjal dua roh dan pelihara salah itu awal umurnya. Peristiwa yang terjadi pada Ulu Asyura, fa'innahu yawmul ladhi tawallahu fihi ala Adam, hari yang diterima taubat oleh Allah di atas Nabi Adam. Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam Ba'u Asyura. Maka katanya sebagai anak cucu Nabi Adam, anak luput daripada dosa walaupun jumlah berbeda, maka urunnya tak banyak ibadah. Bahwa urunnya katanya tak taubat, sebagaimana Allah menerima taubat Nabi Adam, menajib Allah menerima taubat katanya sebagai anak cucu Nabi Adam. Fa'as maha safiyya, maka jadi ia ibu safiyya, gelar Nabi Adam Safiyullah. Warafa'a bihi Idris makanan aliyan, diangkat padanya hari Asyura akan Nabi Idris pada tempat yang tinggi. Dukuhi Nabi Idris ulangin oleh Allah yang kejadian di Ba'ulo Asyura. Wa akhraja Nuhan minas safinah, dan keluar ia akan Nabi Nuh daripada safinah, daripada kapal ataupun perahu. Urinyamun gugun topan bahtera Nabi Nuh, wadanyan banjir yang paling berat. Ketika Allah Ta'ala berperintah kepada Nabi Nuh biubgat sabuh kapal, kemudian ibu kusiap bukal-bukal ikan dalam kapalnya banjir yang paling berat. Dunia tingkat berat banjir, banjir wadaya tapi Ka'bah pun bisa runtuh. Duduk dibuat kembali oleh Nabi Allah Ibrahim serta anak Ismail alaihi wassalam. Selamat kurungnya daripada banjir gerun daripada kapal tersebut, Nabi Nuh serta umat pengikut yang kepada Ulul Asyura. Kemudian bahwanya bahwate Nabi Nuh serta umat pengikut yang gerun dalam kapal selamat tiba banjir. Wa dzalika anna Nuhan alaihi salam, dan bermula demikian bahwa sungguh Nabi Nuh alaihi salam lama nazala binas safinah, manakala turun ia daripada kapal ataupun perahu bahtera. Huwa wa man ma'ahu syaku, dianya dan seseorang bersertanya syakul yukur sengatan lapar kadu. Fakal kabihdu wapar parawat aduwanuhum, sungguh habislah bekal mereka itu. Kah selesai bekal yang kuhilang kapai berkon kami. Bina makanan persiapan bekal kuhi anali. Jadi bahwanya kadu wadai kapai kah selesai lima banjir ya. Fa amarahum, maka telah diperintah ia angkanya ayat akan bahwa mendatangi ia bimahli abuwadihim, dengan mencari bekal-bekal kelebihan mereka itu. Ya, iu yang minta makanan. Pat-pat nak minta makanan dalam mudun, iu minta. Sehingga tujuan iu minta untuk mempertahankan kelaparanmu. Faja'a hadha bika fi hilfatin, wa hadha bika fi hadasin, wa hadha bika fi faulin, wa hadha bika fi hamsin, ila an balaghat sab'un qububin. Udah yang indah. Nah, rumput kacang hijau, rumput kacang kuning, rumput kacang merah, rumput buah gandum batang dan sehingga nak padu-padu buah makanan. Akhirnya bersapatlah 7 macam makanan. Moh kayanya, moh kayanya, biar minta, kau ni betul ni bapak je.
Awalnya yang kamu sampan ukuran 7 kok biji-bijian makanan belum. Wakana yauma Asyura, yang kejadian ini ada ya pada hari Asyura. Maka gejol kutapan fasama Nuhan alaiha wa tabakaha lahu. Maka dinamakan akan Nabi Nuh diaturnya, diaturnya makanan. Kepukah di Nabi Nuh, yo nanji kacang kuning, yo nanji kacang uju, yo nanji kacang wirak, yo nanji kok gadung, yo nanji kok jagung, yo nanji kopi dan sebagainya. Wata bahalahum, dan dimasak dia akannya. Oleh mutafat guna ubina makanannya, kita guna. Ya litina asal usul wa'ul ajek, tampo ulurnya na gedagul ibu atau bubur kacayu bahwa asyura yang dari kejadian masa Nabi Nuh na wa kejadian Nuh fa akanu jami'an, maka dimakan oleh mereka itu hal kadar sekalian yang bina urung yang na tampo kapai Nuh yang kabidu baju makanan yang menentukan Nuh yang kagedagul wasyabahu, dan kenyang mereka itu kadrun bibarakati Nuhin alaihi salam, dengan berkat Nabi Nuh di atasnya sejahtera. Yang bina nasal usul bahwa Asyura urutnya menanggung-nanggung ibu menanggung kanji dan sebagainya, yang pada selesai banjir Nabi Nuh beserta kaum. Wanadia Ibrahim bin Anan, lepas Nabi Ibrahim daripada api neraka. Ijab Nabi Ibrahim ikit lama pun, tapi dipelihara oleh Allah hantu yang kejadian di bahwa Asyura. Wa anzalallahu bihi taurata ala Musa, Allah menurunkan kitab Taurat di atas Nabi Musa. Kebetulan kitab Taurat li Allah ke Nabi Musa yang bih bahwa Asyura. Wa akhraja bihi Yusuf, dan dikeluarkan padanya hari Asyura akan Nabi Yusuf bin Sidni daripada penjara. Nabi Yusuf pernah dihukum oleh Raja Mesir karena kan pengaruh fitnah daripada pemuruh raja. Padahal pemuruh raja yang galak ke Nabi Yusuf ketika Yusuf mengetim, lalu laporlah Pak Raja, Pak Langkau yang namanya Tidakul Agam, maka pengen dengan Bawri dan Tidakul menghukum Nabi Yusuf Yudul dan penjara. Bahwa Asyura tuhir kejian daripada penjara. Jadi dia yang baik-baik pegah Lewri dan Tidakul Agam. Kalau berhenti adalah kau manusia, adalah kau manusia. Hanya ulang kau kadang dengar juga jika mereka kemudian waradabi alayaku basarahu. Nah, kemudian pulih mata Nabi Yakub pada Urus Asyura. Wabihi kaibul marian ayubin, pada Urus Asyura yang pulih penyakit Nabi Ayub yang luar biasa dicoba oleh Allah. Harta abih, anak abih, sehingga teruk wakil yang dipaju oleh ulat dulu dikerak-kerak. Nah, wadah dulu dikerak-kerak kerana yang pernah mengeluh kita ibadah. Dua, ya Allah, kalau pun tubuhun ke baju oleh ulat bahi baju, ya Allah, biayanya ketentuan berawana. Tapi hati lu, ya Allah, nukubah baik lagi kau. Karena mi hati lu, ya Allah, kaikap hanali ngepulu ingat gedoh, ya Allah. Nyanban, anak patah. Lalu dua yang lain, pertama dikerah tu lidah. Lidah lu, ya Allah, nukubah. Menyanyian kai baju li ulat di balam, ya Allah, lu sukun. Dan mi hati lu, kai baju li ulat di balam, ya Allah, lu ingat gedoh. Yang lain, anak tu ada baju.
Awak dia ulang jalan kari bijak lom kudu batu pasar kayu buah jalan tinggi kena kudu bahulu hancur pulih punya kita ya. Yang kahana sabarang kaya ibka berdua pulih ulat kamu habis merek ubat umroh dia hampat ubatnya kami dah ubat lagi. Di Nabi Ayub kan berdua itu ada kaya beli kak tubuh dulu tinggal dulu itu tapi tak pernah jangankan hana ibadah kurung ibadah pun hana tetap semangat untuk ibadah. Wabi Raja Yunus dan padanya dikeluarkan Nabi Yunus min batnil haudi daripada perut ikan. Yang antara Nabi Nuh dan Nabi Yunus beda. Dia Nabi Nuh yang berkaitan dengan topan Nuh, dengan kapal yang banjir selamat Nuh. Yang bukan Nuh, Nabi Nuh yang diun lipun yang Nabi Yunus. Mami yang dia kan dia beda, aduh anak beda di utama itu. Nabi Nuh punya, Nabi Yunus punya, tinggal tingkat tino, Nuh tino, Yunus tino. Pada Yunus lain dengan Nuh, punya Yunus Nabi yang dimut lembutnya Nabi Yunus yang selamat dibuat dalam kapai Nuh dan kaum kaum kenyal yang tinggal yang gugun Nabi Nuh berbeda. Bak uroh kediplok ni bak ulun haram gugun uroh Ashura maka babnya selamat diulai besar oleh hukum Nuh. Wabihi balakal bahra di Bani Israel dan pada urohnya teblah lah laut yang kejalan selamat Nabi Musa wadah dilin oleh kaum Bani Israel. Ia laut bisa yang kepada jalan selamat Nabi Musa dikejar oleh kaum Fir'un dan pengikut-pengikutnya yang bawa surah lain tak lalu datang kelebihannya. Dan padanya itu diampuni dosa Nabi Daud yang berpengpun dosa Nabi Daud dan padanya diberikan oleh Allah akan cincin kerajaan Nabi Sulaiman yang ceritakan dan pegahnya tuan kali itu. Jadi cincin Nabi Sulaiman pernah gada kawai kemudian untuk besar jatuhnya uroh kejadian untuk pada uroh Asyura. Dan padanya uroh Asyura hari yang diampunkan dosa umat Nabi Muhammad yang bahurohnya uroh pampun dosa yang maka tak usahakan yang uruhnya dulu ibadah dengan berobrokan guru guna dan nama ma dapat dama minta bi wa ma ta'afara barang yang terdahulu nipak dosa dan barang yang kemudian yang kau ikut guru dengan dah ibadah maurohnya tak lakukan pada macam lagi buka rumahnya tu yang dosa dan yang kau ikut kamu wahwa awalu yaumun dianya itu hari yang pertama khalaqallahu fi dunya yang diciptakan oleh Allah padanya akan dunia urakun kutunjuk-tunjuknya oleh Allah itu bahwa Asyura. Nah, jadi urah Asyuranya urakun kutunjuk-tunjuknya Asyura pertama sekali dan hari yang pertama diturunkan akan hujan daripada langit hari Asyura. Ujian pertama sekali kemudian dulunya dari langit yang juga bahwa Asyura pun berdua. Dan hari yang diturunkan rahmat kepada bumi juga pada hari Asyura. Rahmat pertama sekali kemudian kena umur bahwa Asyura. Faman sama yaum Asyura
Maka barang siapa yang puasa pada hari Asyura, maka annama sarat dari kuli, maka seolah-olah dari puasa ia akan sedahulu tiap-tiapnya. Yang diuruh aku puasa pahuru Asyura, sang-sang lagi tidur puno tim-tim puro ka gudim puasa. Wahwa saul abiyya, dianya itu puasa abiyya, lagi puasa Nabi, di gulung lagi. Waman ayah lainatan Asyura bin ibadah. So yang dibukuni malam Asyura dengan ibadah. Malam dan pegang malam Asyura, malam Jumat. Faka'an nama amadau bahar na'la bislah ibadati ahli sama wati sabi. Maka seolah-olah telah diibadah umpama ibadah malaikat di langit yang tujuh lapis. Tapi bernama kegian roh malaikat mana ada itu hadir. Kubina malaikat yang na tujuh lebih langit. Sejumlah ibadah malaikat yang tu misudunan lebih pahala di Allah tu katanya yang dipulih malam Asyura. Ya, maka malam Jumat tu katanya tak kemayang Asyura dan tak beramai. Dan kubur nibahnya dalam tiga telah lakukan pada macam dengan yang akan dibuka oleh yang ini. Waman salah biar para gadin so yang tim semayang bah malam asyuranya berakan. Ya kerahu bikuli rakatin alhamdulillahi marah dibaca di tim rakaan satu kali al-fatihah. Wakul huwallahu ahad iada wa khamsina marah. Baca surat Al-Ikhlas 51 kali. 3 Fatihah 50. Wa farallahu lahu dzunubahu. Niscaya kupampun oleh Allah baginya akan dosanya 50 amal 50 tahun. Yang 50 pun dosa yang kau limpun kupampun oleh Allah dengan gunting semayangnya. Adapun dosa 50-nya yang terusarai, artinya ada bayar hidup yang biar gendong. Karena puasa hidup, bayar gendong. Nah jauhan dagong hidup, bayar kirmat, bayar pulang. Ini yang terusarai, 50 pun kamu dapat dosa akhirnya karaya ajin yang kebampu mendung dosa oleh Allah. Sebelum kita mengatakan, karena lindung bayar baca kitab, karena pertanyaan. Kalorinya tak pasti sedekah. Nampun tak? Setiap sedekah boleh bentuk kenduri. Boleh jadi baik, boleh jadi apa saja yang diberikan. Tapi kalau disebut kenduri, yang berarti tidak mahu sedekah. Maya kira-kira urungnya kekuasaan yang mungkin dah kalori, tak sedekah lagi, tak sedekah saja. Kita belajarnya, kalau makanan, lupa puasa. Kadang-kadang dah tak makanan, pada saat berbuka puasa atau undang-undang urunya tak kalori undang-undangnya maksudnya maka buka puasa ya jadi oh mesti hana mana ya kalori kalori itu kamu salah untuk puasa bukannya bukannya karena minta untuk puasa karena minta untuk puasa itu kan anak yang puasa kenalnya yang mana puasa kenyang
Nuk kami kebukar kami itu kau punya dulu kota, mana kan tapi yang punya kota daya ni kota. Kota punya cuma kalau kamu yang kota, bayang kota kerja. Om Taji, bayangan kerja ikannya hana mangan, bagus senang hati rumpur mukinya. Mie dengan kerja katana, kerja ada berbuka kota. Tapi yang tenang ke yang hana ada baju makanan, bagus ada apa tak, lembaga itu balap, senang hati kerja lah. Tapi mereka kau madah senang dengan saja bukan dulunya. Tiba kamu manfaat kita belum. Jadi senang nak kebaikan. Tak perlu ada mie. Kan ada kami keluar kau tinggal yang punya. Ya. Kami mencuri mereka mengenai kita mereka dengan kekuatan dia terserahkan kanan. Kalau kita sedekah dengan bank 10,000 kita juga. Sedekah makanan 1,000. Mana tinggi nilainya? Yang kedua, apabila kita bersedekah, apabila orang menyalahgunakan sedekah kita juga. Apa yang pas bagi kita yang beliau? Contoh, kita sedekah 20,000, di main chip. Ya. Bukan bagi kita yang bersedekah. Baik, yang pertama, beda nilai antara dalam sedekah belanja ataupun dengan barang yang lain. Jawabannya, kita lihat tergantung kebutuhan yang mendesak, yang dipenting. Andai kata dia kelaparan. Dalam kelaparan kita kasih uang, tidak ada tempat dia membeli makanan. Ini hanya untuk jumpai makanan yang paling. Orang yang orang yang kerah yang lebih baik pahala makanan kita berikan karena itu yang sedang dia membukar ketika itu. Ya, mudah jarak dia. Teman lagi yang pemaji puru kata tak ada puru kadu muroro daya nyukung di dunia dua banyak. Mai ba muda puru di pulau ada tonggak puru di yang kalau raya kaji rumah kadang aja tak mudah berat puru haji yang puru haji itu tak lebih baik pahala mak makanan. Ya, jadi punya kira-kira kan dalam bentuk lagian ini kebutuhan bukan mendadak lapornya. Kita tinggal-tinggal oleh yang dah berdoa ini yo kadang kan guna tapi kan pernah mendadak kayu pek di kebun selanjutnya dan di buah berkerau kita lihat kondisi kebutuhan dan kebutuhan orang tersebut. Kemudian memberikan sesuatu apakah sedekah ataupun hadiah kepada orang yang telah kita tahu dia gunakan pada perbuatan maksiat kita juga maksiat. Mata'ana ala maksiatin walau kana yudhan kana syaribullah. Ini hadis Nabi. Seorang yang bantu gok walaupun satu segi saja yang dia bantunya bahwa maksiat. Maka maksiat yang dikubur bersebutu dosa dengan kita. Syifnya maksiat. Ini contoh saya. Saya jumpa 20,000. Tak dukung ini menjadi syif. Maka syif yang ini menjadi maksiat. Tak dukung dengan baik kena yang hati dunianya dosa ini kumpul kan? Dosa kita yang
Allah Taala. Apakah namanya nyanyi khusus? Kemudian wakil yang namanya itu dari rumah, itu dari rumah, itu dari rumah, itu dari rumah, itu dari rumah. Masalah mana disunatkan mana bangun Asyura? Mana urut kan? Mana bunga? Oh, mungkin ada di mana bunga? Di mana ada bunga ini? Sebelum kita mau malam ketinggal. Arti kalau ada mau malam ketinggal dari urutnya sejak umur kayak kira urutnya banyak. Sebelum itu ada urut ini, ada kira urutnya. Jugalah mukrif kejumlah orang kulit pura ketidung Asyura sejak dari umur kira-kira umur yang udah yang guna ini penyu dia tinggal dengan cara mana sunat Asyura karena Allah menang yang hanggi sakit tubuhnya dalam dunia apa? Dalam sebelum ini suji kenapa dia? Selain nifaknyan, selain nifaknyan, nyan itu mendapat kelebihan ada puluh tinggal. Tinggal puluh tinggal mendapat puasa, ngendam sedekah, dengan kolam dan kukum dan yatim, dengan sepuyuh dan hakim. Maya dengan kelebihannya, etika lima puluh itu berkuali pun tak ada lagi yang ada berayu. Kaitan penuh. Etika tidur mendang uang puluh tak ke Melayu. Apalagi kaya mengtuduh. Kaya mengtuduh apa yang kurang pada nilai 50 tahun yang pun dosa. Sudah cukup banyak dengan jumlah 50 tahun cukup jaya kan uang puluh dosa. Cuma ingin tak malam, kata tiga orang, nak buka dari yatim, nak buka dari yatim, tak buruk lagi. Yang buka kamu kan? Yang kita mau desa. Kita mau desa. Kaji ulatan, yang malamnya boleh tambah Malaysia karena dunia rapat dunia itu, insya Allah malam Jumat itu dan yang pertama-tama dan supaya masyarakat dan malaikat itu lagi biasa Malaysia terajut, tapi untuk malamnya memadam Malaysia.